Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube. Jumpa lagi dengan Liza Deavina Channel. Hari ini saya mau berbagi resep tumis sayur selada air, daging ayam, saus tiram. Enak, seger, gurih. Chinese food Hong Kong style. Ayo teman-teman, kita simak videonya. Kita siapkan bahannya: daging ayam, sayur selada, bawang merah, bawang putih. Daging ayamnya kita bumbui 1 sendok makan kecap asin, 1 sendok teh kaldu ayam, 1 sendok teh tepung maizena. Aduk sampai merata supaya bumbunya tercampur. Kemudian diamkan selama 10 menit. Sayur seladanya kita potong di bagian ujung yang tidak diperlukan, dibuang. Kemudian kita potong sedang seperti ini atau sesuai selera kita. Sayur selada yang sudah kita potong dipisahkan agar tidak lengket. Bawang merah dan bawang putih kita cuci bersih, kemudian ditiriskan airnya. Siapkan air, tambahkan 1 sendok teh garam. Masukkan semua potongan sayur selada. Kemudian rendam selama 15 menit. Ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran yang ada pada sayur selada. Bawang merah diiris tipis. Bawang putih juga diiris tipis. Sayur selada yang sudah kita rendam selama 15 menit, kita cuci sampai bersih dan dibilas beberapa kali sampai benar-benar bersih. Di sini saya mencucinya dibilas 3 kali atau sesuai selera kita. Sayur selada yang sudah kita cuci bersih ditiriskan airnya. Setelah semua bahan sudah siap, panaskan minyak secukupnya. Setelah minyak panas, tumis bawang merah dan bawang putih sampai berbau harum. Setelah berbau harum, masukkan daging ayam yang sudah kita bumbui. Aduk-aduk supaya tercampur. Kemudian masak sampai setengah matang. Setelah daging ayamnya sudah berubah warna dan setengah matang, kita masukkan sayur selada. Aduk-aduk supaya tercampur. Kemudian masak sampai
sayur seladanya layu. Bumbui 1 sendok teh kaldu ayam, 3 sendok makan saus tiram. Aduk sampai merata supaya bumbunya tercampur. Kemudian masak sampai matang. Tingkat kematangan sayur sesuai selera kita ya, teman-teman. Dan setelah semuanya matang, jangan lupa tes rasa. Tumis sayur selada, daging ayam, saus tiram, Chinese food Hong Kong style. Simple, sederhana, bikinnya mudah dan praktis. Enak, seger, gurih. Sudah siap untuk disajikan. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.